jajaran Polres Tanjung Jabung Timur menggelar razia premanisme. Langkah ini diambil karena keberadaan preman kerap meresahkan masyarakat sekitar. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP MM Sitepu mengatakan, dalam rangka operasi premanisme, Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka yang meresahkan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain melakukan pemerasan, mereka juga melakukan pemungutan liar di jalan kepada sopir yang masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibatnya mereka dikenakan pasal 368 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. Selain melakukan razia premanisme, jajaran Polres Tanjung Jabung Timur juga berhasil mengungkap kasus pencurian toko elektronik yang berlokasi di RT 03, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat. Pelaku yang berhasil diamankan berinisial DD, warga Kecamatan Muara Sabak Barat yang juga merupakan karyawan toko elektronik tersebut. Akibatnya pemilik toko mengalami kerugian 1 unit televisi 32 inch dan 1 unit berangkas yang di dalamnya berisi uang sebesar 11 juta rupiah. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP MM Sitepu mengatakan, petugas mendapatkan laporan adanya pencurian di toko Multijaya oleh karyawan atas nama Joko Saputra. Joko Saputra membuka toko dan melihat barang-barang hilang, serta pintu belakang rusak. Petugas kemudian melakukan olah TKP dan mengidentifikasi karyawan. Akhirnya semua barang bukti mengarah kepada karyawan yang berinisial DD. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek dan ditahan. Bersama pelaku turut diamankan barang bukti 1 unit TV 32 inch, 1 unit berangkas yang rusak, sendal, linggis, dan pisau dapur. Dede mengaku nekat mencuri di tempatnya bekerja karena sakit hati. Upah bulanannya selalu dipotong oleh pemilik toko, dan uang hasil curiannya dihabiskan untuk poya-poya. Akibat ulahnya, pelaku harus menekam di balik jeruji penjara dan diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Kasus perkara pencurian diduga pasal 363 KUHP, satu kasus pembongkaran rumah walet, kerugian lebih kurang 10 juta, yang kedua pencurian dengan pemberatan juga salah satu toko elektronik. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV, salam Tribrata.